السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سمعين مسلمين رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله yang saya hormatkan maknah dan adik-adik jabatan kuasa surau, tahniah yang boleh dilantik dan terus dilantik insyaAllah, mudah-mudahan dengan khidmat cemerlang yang di dilakukan sebelum ini insyaAllah surau kita insyaAllah mudah-mudahan semakin lebih semakin bertambah makmur insyaAllah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, hari ini kita akan sambung cerita kita. Beberapa minggu lepas kita cerita tentang syurga, kita dah cerita tentang neraka. Hari ini kita cerita tentang satu lagi rukun iman yang penting untuk kita yakini dan percayai, iaitu beriman kepada malaikat. Ya, beriman kepada malaikat. Jadi persoalannya, siapa malaikat ni? Ya, siapakah malaikat ini? Malaikat adalah makhluk nurani yang diciptakan daripada cahaya. Malaikat dicipta daripada cahaya, iblis dicipta daripada api. Mereka bukanlah manusia yang makan dan minum, tidur, mempunyai jantina lelaki ataupun perempuan. Jadi bila sebut malaikat ni kita tak boleh nak bayangkanlah. Ya, kalau manusia senang, manusia lelaki perempuan, tengah-tengah tu kondan. Bolehlah digambarkan ya. Tapi kalau mereka tak boleh, nak kata lelaki pun tidak, perempuan pun tidak ya. Jadi makan pun tidak, minum pun tidak, tidur pun tidak. Jadi sangat-sangat luar biasa makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gambarkan macam mana kita tak boleh nak gambarkan. Rupa dia pun kita tak tahu macam mana rupa dia. Cuma nanti akan disebutkan dalam keadaan tertentu, malaikat ni di antara kelebihan yang dia ada, dia boleh berupa dengan rupa manusia dan sebagainya. Mereka hidup sendiri dan tidak bergantung kepada makhluk lain, serta tidak menciri-ciri seperti manusia yang berjasad dan mempunyai fizikal. Dia tak bergantung kepada makhluk lain, tidak macam manusia. Manusia ni terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Kalau kita sebagai suami, gantung banyak pada isteri. Nak makan pun isteri yang sediakan. Kalau isteri tak sediakan, naik marahlah kita. Contohnya, pakaian kita semua, banyak perkara diuruskan oleh orang lain. Begitu juga urusan-urusan segala-galanya. Kita pejabat kita hebat macam mana pun manusia ni, dia mesti bergantung dengan orang lain. Seorang pemimpin yang hebat juga memerlukan orang-orang lain di bawahnya yang mesti hebat juga. Kalau tak hebat, dia pun tak jadi hebat. Kehebatan orang di atas adalah kerana kehebatan orang di bawah juga. Kalau orang di bawah tak hebat, dia tak boleh jadi hebat seorang-seorang. Tak boleh buat kerja. Dia suruh, dia hebat, dia ada, dia punya idea yang macam-macam nak buat. Tapi orang bawah tak ikut, tak boleh nak faham apa yang dia cakap contohnya, maka tak bergerak juga. Jadi begitulah manusia ni, sehebat mana dia pun, sekaya-kaya manusia pun, memang dia bergantung kepada orang lain. Jadi kita manusia ni tak boleh nak bangga sangatlah. Sebab benda yang berlaku atas diri kita, hasilnya sebenarnya banyak daripada orang lain. Okey, banyak daripada orang lain. Kalau tak ada orang lain, artinya tak ke mana kita pun. Sebab itulah selalu disebutkan bahawa di belakang seorang lelaki yang hebat itu ada seorang wanita yang luar biasa. Gitulah lebih kurangnya. Lelaki yang hebat itu dia mesti ada belakangnya seorang perempuan yang hebat, itu isteri-isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Bangga perempuan . Baik. Kemudian daripada apakah malaikat dijadikan? Allah Taala menciptakan mereka daripada cahaya seperti Nabi SAW bersabda, malaikat dijadikan daripada cahaya, riwayat Imam Muslim. Jadi bila dijadikan cahaya, maknanya kita tak boleh nak gambarkanlah, tidak macam manusia. Jadi kalau dia tidak berjasad, tidak berjasad, tak ada fizikal, macam mana pergerakan dia? Wallahualam. Sebab tu benda-benda ghaib ni, benda-benda ghaib ni kita tak boleh nak imagine sangat-sangat, tak boleh nak gambar. Macam mana malaikat? Macam mana malaikat boleh, contohnya boleh ambil nyawa dalam dunia ni, yang begitu besar pada pandangan kita? Jadi
sangat-sangat luar biasa, tak boleh nak kita gambarkan ya. Baik, kemudian kita melihat beberapa tugas para malaikat ya. Di antara tugas para malaikat ialah menguruskan hal ehwal alam mengikut kehendak dan kemahuan Allah Ta'ala. Ini malaikat. Sebab tu orang kata baik, terlalu baik manusia ni kadang sampai macam malaikat. Tapi sebenarnya tak sampai ke peringkat malaikat lah. Sebab apa bezanya manusia dengan malaikat? Malaikat ni dia taat 100%. Malaikat ni tak pernah membuat maksiat kepada Allah walaupun sesaat. Tak pernah malaikat ni. Memang Allah Ta'ala jadikan malaikat ini makhluk yang sentiasa, yang sangat-sangat patuh dan sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak macam kita. Macam kita ni, oleh kerana kita ada jenis, tiga jenis nafsu. Nafsu yang pertamanya Al-Lawwamah. Kebanyakan kita ada nafsu ni. Nafsu Lawwamah ni dia buat baik pun dia nak, buat jahat pun kadang dia buat juga. Masa baik, baiklah dia. Masa tak baik, dia tak baik. Ini nafsu lawamah kebanyakan manusia berada dalam kategori ini. Sebab kita pun tak boleh nak kata kita baik semua. Ada masa taat, Masya Allah, iman tu naik hukuman hebat. Dengan tahajud ni apa. Masa dia jatuh tu, macam-macam kita buat, tuan-tuan. Itu jenis manusia ataupun jenis apa ya, makhluk. Manusia lah yang dicipta oleh Allah SWT yang ada nafsu yang berbagai-bagai. Tapi yang lebih dahsyat ialah nafsu ammarah. Manusia ni ada masalah dia. Nafsu ammarah ni kerja dia nak buat jahat je kerja dia. Nak buat jahat je kerja dia. Fikir dia tak ada lain, maksiat. Dosa tak kira. Yang dosa pun jadi pahala, pahala pun jadi dosa. Sama je pada dia. Maksudnya bukan nak. Maksudnya bagi dia tak ada dosa pahala lagi tu senang. Semuanya halal bagi. Harta orang, harta dia. Anak orang, anak dia. Isteri orang, isteri dia. Semuanya. Semuanya jadi nak belaka. Ini masalah. Ini dipanggil nafsu ammarah bisu. Kemudian nafsu yang terlalu hebat ialah nafsu mutmainnah. Nafsu ini memang sentiasa nak buat baik je kerja dia. Dia fikir nak buat baik je. Cari jalan macam mana nak tolong orang. Cari orang macam mana nak tambah ibadat. Cari orang macam mana nak bersihkan diri daripada hati dia daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat tercela. Ya. Jadi kita manusia ini terlalu banyak kekurangan-kekurangan dia dan banyak dosa, dan sebab itulah kita sentiasa perlu membersihkan jiwa kita. Berbanding dengan para malaikat, malaikat ini memang tak pernah lakukan sebarang dosa. Dia taat 100% taat. Apa saja yang disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu Taala, ini memang ditaati, dituruti sepenuhnya oleh para malaikat ini. Sebab itulah salahlah kalau ada orang mengatakan. Ada contohnya, kalau kita pernah dengar satu akidah Syiah, mereka mengatakan bahawa apa? Malaikat tersalah hantar wahyu. Ini masalah besar ni. Malaikat tak mungkin, mustahil malaikat melakukan kesilapan. Sebab apa? Memang begitu Allah Ta'ala ciptakan para malaikat. Jadi kalau ada orang kata malaikat tersalah hantar sepatutnya hantar kepada Sayyidina Ali. Wahyu tu tiba-tiba terhantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun jadilah nabi. Ini intikal apa ni? Intikal sebahagian daripada golongan Syiah, dan sudah tentulah kalau ini intikalnya, maka dia terkeluar daripada Islam kalaulah dia tu Islam. Tak kira siapa-siapa pun, tak semestinya Syiah. Kalau orang yang memangnya Islam, kalau dia berintikal bahawa Allah Taala salah turun wahyu kepada Nabi Muhammad yang sepatutnya diturunkan kepada Ali, karramallahu wajhah, maka kafir dia, murtad dia, keluar daripada Islam. Tak mungkin sebab itu akidah. Ya, perkara-perkara berakidah yang berkaitan dengan akidah kita tak boleh nak main-main ya. Itu adalah satu apa namanya i'tiqad ataupun kepercayaannya yang salah. Baik. Mereka melakukan tugas hal ehwal alam mengikut kehendak ia dan kemahuan Allah. Artinya Allah SWT ya, dengan kekuasaan yang ada mencipta malaikat yang kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya, yang mengatur alam keseluruhannya. Maknanya dengan arahan Allah Ta'ala, maknanya angin ditiupkan contohnya, kemudian diberikan rezeki kepada orang tertentu, kemudian dimatikan orang tertentu. Maknanya semua urusan alam ini diuruskan oleh para malaikat dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semuanya yang berlaku ni memang Allah Ta'ala tahu, dan itu adalah berjalan mengikut kehendak Allah SWT. Jadi para malaikat ni dia ikut je. Buat ni, matikan orang ni, mati habis.
Itu kerja dia. Dia akan buat apa kerja yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menggunakan mereka untuk melaksanakan segala perintahnya. Jadi kalau ibadat, kalau kita manusia lah, kalau dalam alam manusia ni, macam kita apa dia? Macam kita sebagai, kalau dalam negara macam Perdana Menteri lah. Contohnya. Jadi Perdana Menteri ni bukan dibuat sendiri. Sebab itulah Tun Mahathir bila orang kata, adakah Tun Mahathir membina apa namanya Petronas Twin Tower tu? Tak, saya tak buat. Saya tak buat. Yang buat pekerja-pekerja lah. Saya tak buat. Tapi datang daripada mana idea tu? Datang daripada dia. Arahan daripada siapa? Daripada dia lah. Soalannya macam itulah. Pentadbiran yang Allah Ta'ala lakukan di atas dunia ni untuk kita sudah faham lah. Maksudnya, segala-galanya adalah perancangan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk melakukan tugas-tugas mereka. Maka malaikat mesti dan wajib buat mengikut arahan yang diberikan oleh Allah SWT tanpa sedikit pun maknanya nak curi tulang ke. Tak ada. Malaikat tak ada curi tulang. Malaikat tak ada pergi hilang tiba-tiba je. Tak ada tuan-tuan. Yang ada tu manusia. Yang ada tu manusia. Malaikat tak mungkin akan berlaku macam tu. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun." Bahkan mereka dikatakan menjadi anak Allah. Ini ada tuduhan-tuduhan etikat kepercayaan ataupun keyakinan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT. Dari mereka malaikat ini dikatakan anak Allah. Mereka ini Allah. Bahkan ia adalah hamba yang dimuliakan. Orang kafir, dia katakan malaikat ini adalah anak Allah. Tapi sebenarnya adalah malaikat bukan anak Allah. Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu bukan ada anak. Tidak melahirkan anak, tidak dilahirkan. Malaikat itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Disebutkan hamba-hamba yang ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Kerana dia sangat taat kepada Allah SWT. Maknanya makhluk yang sangat suci, yang tidak pernah buat dosa. Yang kotor ni sebab dosa. Manusia-manusia yang melakukan dosa, maka dia telah melakukan suatu dosa. Satu dosa. Dosa ni sebenarnya amat buruk dan jijik di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam najis lah. Kalau kita ibarat dunia kita hari ini, najis lah. Najis kalau kita kenal lah contohnya. Siapa contoh yang mudah lah. Contoh ni agak tak bersih sikit lah contoh dia sebab najis kan. Contoh mudah lah. Kita nak pergi kerja. Nak kerja. Masa kerja tu terpijak tak ada kucing. Simple je, mudah je ceritanya. Ini nak cerita tentang kekotoran dosa. Bila kita terpijak tak ada kucing, kita pun masuk dalam kereta, kita tak sedar, kita bawa kereta. Okey, tuan-tuan bayangkan dalam kereta bau tak ada kucing. Okey. Berapa lama kita tahan? Berapa lama kita tak tunggu sampai ke pejabat ke? Ataupun terus berhenti tengah jalan, cari bersihkan bau jalan. Kebanyakan orang, dia akan terus berhenti. Cari jalan macam mana nak bersihkan kekotoran tersebut. Sebab apa? Baunya sangat sangat dahsyat. Contoh. Itu najis dunia. Najis akhirat ialah dosa. Dosa ini pun sangat jijik di pandangan Allah SWT. Tapi kita tak begitu berusaha untuk mensucikannya. Ramai orang terus berdosa dan terus berdosa, tambah lagi dosa hari ke hari, tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah. Dan ramai juga orang yang beristighfar, bertaubat, minta ampun, menangis-nangis, lepas tu buat semula. Ini masalah juga. Tapi lebih baiklah daripada orang yang buat dosa berterusan tapi tak taubat-taubat. Kerana kenapa? Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala cabut nyawanya, tak sempat bertaubat, maka alamatnya kena rakalah dia. Jadi sebab itulah kita manusia yang bukan malaikat ini banyak buat silap. Bahkan ada ulama mengatakan manusia ini dari satu sudut dia lebih baik pada malaikat. Dari sudut tertentu. Sebab apa? Malaikat memanglah dia baik. Malaikat mesti baik. Sebab apa? Sebab dia tidak ada nafsu. Malaikat ini memang Allah Ta'ala jadikan dia memang untuk jadikan makhluk-makhluk yang sangat baik, yang taat. Memang Allah Ta'ala cipta macam tu. Tak ada dugaan apa-apa lah seolah dia macam tu. Dan memang dia memang tak fikir benda lain. Tak ada nafsu. Jadi manusia ni ada nafsu seperti yang kita jelaskan tadi.
nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu nak dudukannya, nafsu nak pangkatnya, nafsu nak harta banyaknya, nafsu nak isteri ramainya. Contohlah. Itu nafsu lah semua tu. Bila nafsu ni masuk, maka dia akan membentuk jiwa manusia. Ada orang nak isteri ramai tak dapat, dia cari isteri yang tak, maknanya dia kahwin juga kat luar. Tapi bukan nikah. Dia tak nikah, dia kahwin juga kat luar. Cari perempuan-perempuan kat luar. Itu masalah dia. Sebab apa? Sebab ada nafsu. Dia tak dapat kawal nafsu dia, maka dia buat benda-benda yang boleh membawa kemaksiatan pada Allah. Ini manusia. Jadi bila kita baik, mana dari satu sudut kita lebih baik dari satu sudut daripada malaikat, kerana bila kita taat pada Allah Ta'ala betul-betul, mana kita akan jadi manusia yang sangat baik. Sebab apa? Sebab kita telah melalui cabaran-cabaran yang luar biasa. Cabaran nak jadi orang baik ni, subhanallah, sangat sukar, sangat susah. Sangat susah. Nak jaga hati kita pun, subhanallah, sangat susah. Nak bersihkan hati daripada sifat dengki. Tuan-tuan, sifat dengki ni benda yang tak nampak. Dengki. Tengok bila datang ke surau je, kalau nampak yang nak salam-salam payah sangat tu, tak ada benda, tak ada masalah tu. Kita dalam grup kadang-kadang cerita macam-macam kan. Ada yang kata orang-orang Kelantan kata keduh hati. Ada yang kecil hati bila kawan-kawan bawa berita-berita yang macam-macam. Perbincangan macam-macam. Lepas tu ada yang left group lah, ada yang sepatut datang surau tak datang surau. Memang betul tuan-tuan. Sifat-sifat dengki, sikap marah, sikap yang tak suka, benci orang lain ni, dia akan memberi kesan yang sangat buruk pada diri kita, pada peribadi kita, pada masyarakat. Tak sangat tidak bagus. Jadi bagi orang yang telinga je tebal, tak apa. Dia baca, kata benda pun dia balas balik, dia relax, cool je lah. Tapi bagi orang yang tak apa nama ni, yang tak tahan, dia akan beri kesan pada dia. Jadi itu masalah hati. Jadi kita cerita pasal dosa ni macam-macam tuan-tuan. Tidak macam-macam malaikat. Malaikat dia makhluk yang sangat bersih. Baik. Antara tugas malaikat ialah bertasbih dan tunduk patuh kepada Allah SWT. Kerja dia malaikat ni tuan-tuan, daripada mula dijadikan dia sampai hari kiamat, tasbih je kerja dia. Ada yang berzikir, yang apa, bertakbir je. Itu je kerja dia. Sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Inilah kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Allah Ta'ala boleh cipta makhluk yang bertasbih memuji kebesaran Allah SWT. Yang tak memuji ni siapa dia? Manusia. Nak berzikir Allah Akbar, nak dapatkan 100 hari pun berzikir subhanallah, sangat susah. Nak bersalawat, Allah Akbar, payahnya. Nak baca Quran, Allah Akbar, payahnya tuan-tuan. Itu kan cerita kat orang tu. Saya sendirilah sibuk dengan dunia kita. Allah Akbar. Bahaya tuan-tuan. Kesibukan kita yang melampau kadang-kadang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Walaupun bagaimanapun kita syukur, dalam kesibukan kita pun kita masih lagi sempat datang ke surau. Ramai kawan-kawan kita bila sibuk langsung surau tak nampak, masjid tak nampak. Itu lagi bahayalah. Kita pun bersyukur dalam keadaan kecuaian yang ada pada kita, Allah Ta'ala masih lagi beri sedikit kekuatan pada kita untuk terus bersamanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tingkatkan iman kita, amalan kita, insyaAllah. Baik, selain daripada itu, dalam buku ini dia sebut secara ringkas, nanti saya akan ambil sedikit daripada sumber-sumber daripada luar untuk kita tambah, insyaAllah. Dan yang keduanya, antara juga malaikat yang kita tahulah, malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Kita tahu bahawa Jibril AS ialah malaikat yang sangat besar jasanya. Bukan yang lain tak berjasa, tapi jasanya dari sudut membawa hidayah kepada manusia. Sebab melalui Jibril lah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran melalui Jibril, dan kepada Nabi SAW Allah Ta'ala turunkan kepada melalui Jibril Al-Quran itu kepada Nabi SAW, dan Nabi menyampaikan kepada kita. Baik. Kemudian seterusnya, menulis segala amalan manusia. Ini satu benda, tuan-tuan, kenapa kita perlu sangat percaya kepada malaikat ini. Kerana apa? Kerana tak ada satu benda pun yang kita buat atas dunia ini yang akan terlepas. Kalau hari ini kita boleh sokong, kita kena saman. Saya nak cerita sikit tuan-tuan pasal saman ni. Dulu satu ketika, masa saya naik, masa kerja kat UAE tuan-tuan, naik motor. Motor kecil je. Tersalah masuk highway. Motor kecil dulu-dulu tak boleh masuk highway tuan-tuan. Dia ada lorong tepi tu dekat highway, federal highway tu, nak pergi UAE, UAE di
Di bukan Gombak, di PJ. UMPJ. Sampai apa nama ni tengah jalan, saya dah rasa salah, saya masuk tepi. Masuk jalan motor lah. Ada dua orang polis. Satu penggali, satu Melayu. Jadi bila sampai dekat itu, dia pun tahan saya. Dia kata apa, Encik, ini sudah salah. Sekarang macam mana Encik mau bayar? Itu dia biasa dia. Mau bayar sekarang ke, mau bayar apa nama ni, balai? Mau bayar balai, kena bayar RM300. Saya pada masa itu, tuan-tuan, ada RM10. Ingat masa itu, nak ada RM10 dalam poket. Saya fikir nak pergi ke balai. Ni abang kita, SPRM. Tapi ni kes lama lah, tak boleh bawa lah kes ni kot. Bukti pun tak ada. Baik, saya pun punya fikir-fikir, kalau pergi balai RM300 tak terbayar kita kan. RM10. Saya pun buat keluar duit. Saya pun buat keluar bagi RM10 je tuan-tuan. Bukan banyak pun bagi RM10. Tetapi jiwa kita, kita buat tak pernah bagi rasuah ni tuan-tuan. Bila kita bagi tu, kita sangat salah. Lepas tu saya buat pupu cari pen. Saya buat pupu cari pen. Bagi apa you punya nombor. Apa you punya nombor, saya pun tulis. Kelangkah pun polis tuan-tuan. Okey, tak apa. Dia pun ambil duit, letak dalam beg saya balik. Lebih sana, dia letak situ balik. Lain kali, dia kata, kalau you tak duit, you kasi tahu awal-awal. Jadi ini macam lah. Lepas tu yang, bila kita dah nampak polis takut, kita pun jadi berani. Saya cakap apa? Saya kata, kalau orang kampung yang boleh main-main lah, saya ni bersyarah ulang-ulang tau. Bila nampak orang dah takut, kita pun jadi berani tiba-tiba tuan-tuan. Okey, jalanlah lepas tuan-tuan. Artinya dunia ni boleh lepas. Polis trip macam mana pun, kena caranya boleh lepas. Tapi di akhirat, tuan-tuan, melekat tak boleh lepas tuan-tuan. Bila dia tulis, dia akan tulis. Tak ada nampak, tak boleh pujuk tuan-tuan. Tak boleh pujuk melekat. Tak bersorri lah sekali. Lain kali tak buat. Tak ada tuan-tuan. Buat je, tulis terus. Kalau kita bila mana semua dia akhirat nanti. Ini kita kena nanti akhirat nanti. Di hadapan Allah SWT ini cerita apa? Ini cerita dengan antara kita dengan para malaikat. Manusia macam mana pun boleh lepas. Hari ini tuan-tuan, orang ditangkap kerana berwakil bagi kesalahan pun boleh lepas. Sebab itulah saya teringat satu artikel yang ditulis oleh Salih Buang, peguam apa nama ni yang hebatlah di Malaysia ni. Dia kata apa? Dia kata kebenaran hakiki hanya Allah Ta'ala yang tahu. Yang kebenaran hakiki Allah Ta'ala yang tahu. Tidak semestinya orang yang lepas itu tidak bersalah. Orang lepas oleh mahkamah. Mahkamah tak salahkan dia. Kerana mungkin bukti tak cukup dan sebagainya. Tapi dia memang buat. Orang bunuh pun boleh lepas tuan-tuan. Okey? Orang yang membunuh orang pun boleh lepas oleh mahkamah. Dia lepas oleh mahkamah kenapa? Kerana kurang bukti walaupun dia memang membunuh. Tapi tanya mengaku, tak mengakulah. Siapa nak mengaku kan? Contohnya. Dan orang yang tidak bersalah, tidak mestinya tidak bersalah. Dia memang, dia tak bersalah. Yang bersalah, tidak semestinya bersalah. Okey? Yang tak bersalah pun kadang-kadang dihukum. Yang tak salah, tapi oleh kerana maknanya bukti-bukti seolah-olah yang menunjuk ke macam betul-betul dibuat, maka dimasukkan dalam penjara dia dihukum. Itu dunia. Kenapa? Dia hukuman dunia ini bergantung kepada kehebatan siapa dia? Kehebatan dia antaranya peguam lah. Peguam kalau dulu kapal sing. Wah, sangat hebat tuan-tuan. Dia punya pusing dia, dia punya pulah dia. Wah, luar biasa. Yang membunuh pun boleh lepas tuan-tuan. Dengan kebijaksanaan hujah yang dibawa. Dia timbulkan keraguan-keraguan pada bukti-bukti yang dibawa oleh mahkamah. Maka bila ada keraguan, maka tak boleh jalankan, tak boleh charge lah. Dilepaskan. Itu contoh. Itu mahkamah dunia. Cerita mahkamah dunia. Tapi mahkamah akhirat tak boleh lepas, tuan-tuan. Macam mana kaedah dibentangkan amalan-amalan kita sebab semuanya itu tulis. Macam mana kaedah tulisannya? Wallah alam. Kalau kita tulis, fikir sekarang dunia pakai tulis pen dan sebagainya, dia mungkin boleh hilang. Ini tulisan yang dibuat oleh para malaikat, kita tidak tahu macam mana kaedahnya yang mustahil akan hilang tulisan tersebut. Bukan sekadar tulisan, wallah alam. Mungkin dengan video dengan visual audio sekali. Wallah alam, kita tak tahu macam mana dibentangkan di akhirat. Tapi yang penting tidak ada satu benda pun, faman ya'mal
mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqal zarrah maknanya habut, sebesar habut debu tu pun akan ditulis, tak boleh lepas. Yang baik macam tu juga, yang jahat pun sama, sama juga. Ini kerja para malaikat yang yang sangat teliti lah, Allah perfect lah kita kata. Dan sempurna kerja para malaikat ini kerana apa? Kerana dia dicipta oleh oleh Allah SWT sedemikian rupa. Tak macam kita ni, banyak sangat kelemahan-kelemahan yang ada pada pada diri kita. Jadi di akhirat Allah Taala akan membentang segala amalan-amalan yang telah pun ditulis oleh oleh para malaikat. Allah SWT berfirman, "A'udzu syaitanir rajim." وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Padahal sesungguhnya ada malaikat yang menjaga dan mengawasi segala bawaan kamu. Jadi apa saja yang kita buat, ada malaikat yang ada menjaga kiri dan kanan kita. Sebab itulah seperti yang saya jelaskan tadi, beriman kepada malaikat ini adalah penting untuk kita apa? Untuk kita berjaga-jaga, beringat-ingat. Bila kita rasa nak buat dosa je, maka kita ingat, oh ada malaikat kiri dan kanan kita sedang menulis amalan kita. Yang kita nak buat apa benda yang berdosa, kita sentiasa ingat. Bila kita sentiasa ingat, maka dia akan menjauhkan kita daripada melakukan dosa kerana keyakinan kita pada pada para malaikat yang menulis segala amalan-amalan kita. Baik. Kemudian seterusnya, malaikat yang mencabut nyawa. Okey, malaikat yang mencabut nyawa. Seperti kita tahu, itu malaikat malaikat Israel, kan? Malaikat Israel yang yang mencabut nyawa kita. Baik. Kemudian kita tengok seperti yang kita jelaskan secara pintar lalu tadi, ni ada ada malaikat-malaikat yang yang tugasan-tugasan dia, ya. Yang pertamanya malaikat Jibril seperti yang kita jelaskan tadi, malaikat yang yang menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail yang membawa rezeki yang ditentukan oleh Allah SWT. Artinya rezeki kita ni dibawa, disampaikan oleh oleh Mikail. Kemudian Israfil yang meniupkan sangkakala di hari kiamat. Israel seperti mana kita jelaskan tadi, mencabut nyawa. Munkar dan Nakir. Ada dia Munkar satu malaikat, Nakir satu malaikat. Nah, bukan Munkar Nakir satu malaikat tak? Dia dua malaikat kan? Munkar dan juga Nakir. Dua malaikat, Munkar wa Nakir. Sebab tadi kata wa dan kan? Ini malaikat yang akan menyoal ya manusia di dalam di dalam kubur. Kemudian ada malaikat yang menjaga syurga, dia disebut sebagai Tuhan. Kemudian yang menjaga neraka ialah malaikat Malik. Dan yang mencatat amalan manusia Raqib, ya, iaitu amalan baik manusia. Dan yang menulis amalan jahat dipanggil Atid. Raqib yang buat, yang tulis amalan baik, dan Atid yang menulis amalan-amalan kita yang yang buruk, dosa dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, saya nak share dengan tuan-tuan sedikit ya, satu artikel yang menyebutkan tentang tentang malaikat Israel. Ya, tentang Israel, sebab apa pentingnya apa nama ni, malaikat Israel ini untuk kita kongsi kerana dia akan menjadi tetamu istimewa kita satu masa nanti. Ya. Tetamu yang sangat istimewa yang akan mesti datang jumpa kita, mau tak mau, suka tak suka, dia akan datang kepada kita tuan-tuan, tak payah jemput. Dia datang tak payah jemput, dia datang tak bagi tahu kita pun. Ya, dia mesti datang. Dia mesti mesti datang. Dan rupanya tuan-tuan, berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW menyebutkan bahawa malaikat Israel ni, tetamu istimewa kita ni, disebutkan dalam hadis, akan datang beberapa kali dalam kehidupan seorang manusia untuk mencabut nyawanya. Maksudnya malaikat Israel ni rupanya tuan-tuan, datang sokmo jumpa kita. Lalu datang tengok kita, oh tak sampai lagi masa dia. Jadi pergi tengok orang lain pula. Oh ni belum sampai. Oh belum sampai. Tengok, oh sampai dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini subhanallah tuan-tuan, orang mati ni terlalu pantas. Accident 10 meninggal dunia, jatuh kau terbang 100 kali tuan-tuan. Macam mana malaikat Israel cakap nyawa ramai-ramai kan? Itu itu kalau kita fikir manusia memang payah lah. Tapi kalau fikir cara malaikat, tidak ada satu benda yang yang payah bagi pada malaikat. Ya, pada malaikat Israel ini. Ya. Nah, kerana kerana dia diciptakan sangat besar tuan-tuan. Seperti mana yang nanti kita jelaskan nanti ya. Baik.
Ja'far ibn Muhammad berkata, aku pernah mendengar malaikat maut itu sentiasa memberi salam kepada orang sentiasa menjaga salat lima waktunya. Oh, ini malaikat Israel. Dia bila dia orang yang baik, dia layan sangat baik, tuan-tuan. Orang yang baik taat pada Allah, dia layan sangat baik. Datang bagi salam kepada kita, cuma kita tak dengar, tuan-tuan. Kalau dengar susah dia kan. Betul-betul assalamualaikum. Kalau tak ada, lari kita nak pergi surau tak jadi kan. Tapi Allah Ta'ala mana menjadikan para malaikat ini, dia akan memberi salam kepada orang yang solat. Orang yang solat, artinya solat, salam tu berdoa lah, doa kepada kita. Setiap kali sesiapa yang menjaga solat lima waktu, mereka Israel akan datang dan memberi salam kepadanya, dan dia akan melihat kematian pada solat itu. Dia datang tengok, dia bagi salam, oh masa kamu tak sampai lagi, okey teruskan kehidupan. Ketika dia melihat kematian orang tersebut, dia akan datang mendekatinya lalu menghalau syaitan. Kalau orang yang solat, ini kelebihan orang yang solat. Macam mana keadaan kematian dia, sebab itulah kita tengok tuan-tuan. Orang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang hebat, yang orang yang soleh, matinya dalam keadaan yang senyum. Orang yang senyum. Kenapa? Kerana antaranya, syaitan itu telah dihalau oleh malaikat maut ini. Malaikat Israel ini, bila dia datang, dia ziarah-ziarah, tengok oh sampai masa dah. Maka apa malaikat buat, malaikat Israel buat, dia akan halau syaitan-syaitan yang nak ganggu dia. Supaya apa? Supaya mati dia dalam keadaan syahadat. Mati dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sebab itulah kita tengok orang-orang yang beriman, matinya sangat tenang. Matinya sangat mudah kadang-kadang. Dan matinya menyebut nama Allah, bersyahadat. Kenapa? Kerana dia telah pun dilindungi oleh malaikat Israel yang jaga datang nak ambil nyawa dia. Dan kita tengok juga keadaan macam mana orang yang dahsyat kematian dia. Sama terjelih dia saja, Allah terjauh terpeliak matanya dan rupanya jadi hitam legam, kadang-kadang meninggal dunia, tuan-tuan. Dahsyat kan? Sebab apa? Sebab malaikat ini, malaikat akan mengambil nyawa manusia mengikut amalan-amalan dia. Yang mengikut amalan-amalan dia. Dalam satu hadis, Nabi SAW yang menyebutkan bahawa setiap hari pada mereka mau akan datang memberi salam pada setiap rumah sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, mereka rupanya datang ziarah kita. Mereka mau ni datang ziarah setiap hari 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan setiap hari 7 kali mereka mau datang ziarah kita. 7 kali tuan-tuan, mereka mau ni tetamu kita ni. Tetamu yang mesti akan datang. Artinya 7 kali, malah di dalam riwayat yang lain menyebutkan malaikat Israel datang bersama setiap sejam. Ada yang kata setiap jam datang. Dalam 24 jam tu 24 kali lah. 24 jam, setiap jam, tuan-tuan. Jadi kalau ini yang kita boleh gambarkan, tuan-tuan. Kalau manusia-manusia yang hidup atas dunia ni boleh gambarkan malaikat datang setiap 1 jam datang ziarah dia, dia akan sentiasa beringat-ingat. Kenapa? Dah sampai ke masa aku ni. 1 jam lagi sampai ke masa aku ni. Kalau manusia sentiasa ingat tentang kematian dia, maka dia akan berhati-hati dalam setiap amalan-amalan dia. Sekiranya malaikat Israel datang berziarah dan melihat orang yang sudah kehabisan rezekinya dan sampai masa umurnya, maka dia akan mencabut nyawanya. Dia datang tengok ziarah, tengok rekod, belum, panjang umur, panjang. Sampai masa, sampai masa dia akan cabut nyawa orang itu. Tetapi jika ketika saat nyawa itu dicabut, anggota keluarga si mati itu menyambut dengan ratap tangis, malaikat Israel akan berdiri di pintu rumah si mati lalu berkata kepada ahli keluarganya, aku tidak melakukan dosa terhadap kalian, aku tidak berlaku zalim pada kalian, aku hanya mengikut perintah Allah untuk mencabut nyawamu, dan aku tidak pernah memakan sedikit pun rezekimu, dan tidak kurang walaupun sedikit pun umurmu yang aku cabut ini, dan tidak pula mempercepatkan ajal si mati ini. Semuanya aku juga kembali dan kalian juga kembali, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di atas bumi. Dan malaikat Israel pun, bila dia datang tengok orang sedih-sedih, nangis-nangis, meratap-ratap, dan dia pun rasa, iyalah, dia pun beritahu, kamu bila seorang tu mati, memang dah sampai masa dia. Rezeki dah habis. Aku datang cabut ni bukan nak percepatkan nyawa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Sampai masa, dia akan dimatikan, kerana aku hanya mengikut perintah Allah SWT. Jangan nak marah pada Israel lah. Jangan nak marah pada malaikat lima. Kenapa ambil nyawa dia? Sepatutnya dia panjang umur.
Yang kami tak puas lagi sama dia, kami Allah baru dapat jadi jutawan, mati terus dia contohnya. Yang tak dapat ni mati lagi harta-harta yang ada. Baru naik pangkat, baru jadi menteri je itu, mati pula tiba-tiba contohlah kan. Jadi marah dekat malaikat kenapa? Kerana cepat sangat ambil nyawa dia. Jangan marah malaikat. Nah, sebab itu kelak adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu taala, insya-Allah sekadar itu saja yang dapat kita kongsi pada pagi ini, dan insya-Allah kita sambung pembicaraan kita insya-Allah pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kita sentiasa teringat-ingatlah dalam setiap apa yang kita lakukan, ya, jiwa kita, hati kita, amalan kita, segala akhlak kita, peribadi kita, kita jagalah. Kenapa? Kerana setiap apa yang kita lakukan tak akan terlepas daripada tulisan para malaikat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan jaga segala amalan kita insyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.